Taufik bin Abdul Talib. Aku nikahkan kau dengan anak kandungku dengan mas kawinnya. Siapa namanya? Ruzi Ella binti Ramli dengan mas kawinnya $300. Tunai. Aku terima nikah Ruzi Ella binti Ramli dengan mas kawin $300 tunai. Okay, alhamdulillah. Insyaallah boleh. She's down to earth. She's very her personality is very good. She's friendly, I think, and she's very humble. And yeah, I think that's a good match with myself. And I think she's the one that I've been looking for. Assalamualaikum. Pada Rozi anak papa yang tersayang, papa doakan semoga perkahwinan ini Rozi berpanjangan sampai ke anak cucu. So Rozi harus bersabar dalam apapun ujian yang akan ditempuh ini. Okay. And Taufik as well. Yeah. Okay, that's all. Terima kasih. Bersesuaikan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana disabdakan oleh bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi an-nikahu sunnati, pernikahan itu adalah sunnahku. Faman raqiba as-sunnati, barang siapa yang tidak menyukai akan sunnahku, falaysa minni, nescaya ia bukan golongan umatku, au kama qol. Seperti mana lazimnya dalam tiap-tiap perjanjian sudah pasti terdapat sanad hak dan bertanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Maka saudara Muhammad Taufik, anda selaku suami, anda diamanahkan untuk melayani isteri anda dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kemesraan dan pelayan dengan. I hope it's going to be perfect. It's although it's a very short time to plan out, because we got engaged last November. So I hope everything turns out well, because the planning was actually smooth. Yeah, I didn't have any major issues, and inshallah everything will turn out fine. I hope for the best for today and also for tomorrow. Sekarang kita nak pergi tempat nikah. Okey, dah pukul 10. Lagi siap. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apabila anda berdua dikurniakan zuriat kelak, maka sudah menjadi tanggung anda berdua untuk mendidik dan mengasuh anak-anak anda agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, masyarakat dan juga negara. Bagi mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah, sebaik-baiknya didasarkan atas dasar iman dan juga takwa. Kerana iman dan takwa sahajalah yang dapat menjamin perkara-perkara berkenaan. Kerana ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu, dan berbekal-bekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya
sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Ini adalah di antara amanah, yang mana amanah ini akan dipertanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kemudian. Kami di sini sentiasa berdoa agar anda berdua dapat menjayakan dengan jayanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruka. Saudari Roziyalah binti Ramli, setujukah anda dinikahkan dengan saudara Muhammad Taufik bin Abdul Talib? Bagaimana walinya sah? Saksinya? Saksinya ayah mertuanya, ibunya? Alhamdulillah, terima kasih. $300 tunai ataupun yang tersebut $300 tunai. Kita nak berlatih lagi atau nak langsung? Langsung. Langsung boleh. Baiklah, sebelum kita teruskan ini, marilah sama-sama kita mengucap dua kalimah syahadah dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Taufik bin Abdul Talib, aku nikahkan dikau dengan anak kandungku, Roziyalah binti Ramli, dengan mas kahwin $300 tunai. Aku terima nikah Roziyalah binti Ramli dengan mas kahwin $300 tunai. Pemirsa, saksi pertama sah. Saksi kedua sah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada tiap-tiap kali saya, Muhammad Taufik bin Abdul Talib, meninggalkan isteri saya, Roziyalah binti Ramli, dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan ia taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya, atau merosakkan harta bendanya, atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu ia kepada mahkamah syariah, serta didapati pengaduan itu betul, dan saya gugurlah talak isteri itu dengan talak. Congratulations on your marriage. We wish you a lifetime of happiness, and especially to Taufik. Please take good care of my sister and welcome to the family.
Yeah. We wish you happiness, insyaAllah, banyak-banyak anak, insyaAllah. Yes, then yes, your my... life will be much more meaningful. And most importantly is truthfulness, happiness, and you know, being committed to each other and make happiness within the both of you. Yeah, lots of babies because my children need cousins, okay? Okay, inshallah. Oh,
perancangan kita 10 years down the road. InsyaAllah kita nak ada cahaya mata dan juga rumah sendiri, dan juga kita memperbaiki hubungan kita. Lagi kita boleh dapat lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, lagi 30 tahun hingga akhir hayat. Satu. Tak mau. Tak boleh. Dia orang tak boleh potong. Kita keras kalau tak mungkin. Sekali lagi. Tak akan mungkin. Okey, pada kamera 3. Kamera video pen super pen super ready. Pada kamera 3. 3, 2, 1. Nampak baru boleh potong, berarti dah keras. Pertama saya nak berterima kasih untuk datang ke majlis ini. Dan kedua, saya nak berterima kasih kepada keluarga baru saya, iaitu Mama dan Papa Girl, untuk menerima saya yang sederhana. Dan walaupun masanya kita berkenalan pun tak panjang sangat lah orang cakap. So, saya sangat berterima kasih untuk mereka percaya saya dan memberi saya peluang untuk menjaga Rozi. Terima kasih. Thank you. You're okay. Selamat pengantin baru.
Okay, we wish you nothing but the best in your marriage. Hope you get a lot of kids. Definitely. I want to see some little problem juniors. And we'll see orang yang tertarik also, don't miss us. So, I mean, probably gonna miss a lot of those moments. So, once again, all the best for you lah. The best in Malaysia, bro. Okay. Jam lagi. Harap macam itu. Okey. Saya mohon terima kasih dengan bapa saya, Abu Talib bin Arifin, dan juga saya sungguh sedih lah sebab arwah mak saya pada hari ini. Jadi saya harap saya doakan saya. Juga mama dan papa. Terima kasih datang semua saudara mara baru saya, dan juga semua kepada saudara mara saya, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tolong saya, dan juga kawan-kawan saya. Ada yang datang daripada Kuala Lumpur, bukan semua ya, tapi ada yang sendiri datang. Jadi saya banyak berterima kasih kepada semua. Saya harap kamu semua dapat doakan yang perkahwinan saya, insyaAllah terjana. Terima kasih. Terima kasih. Bagi pihak pengantin perempuan je. Patah dipatah ini je. Ada dia pemalu sikit eh. Dia agak susah nak kasih ucapan ni. Okey, kasih suan yang simple. Saya just nak terima kasih kepada ibu yang bapak saya. Macam nangis mama. Menolong untuk membuatkan majlis ini sempurna. Dan kepada semua staf saudara saya dan kawan-kawan saya, terima kasih banyak-banyak. Itu je. Itu je eh. Okay. Terima kasih sekali lagi. Parti belum over lagi, ada makanan lagi. Please enjoy. Terima kasih. Mari, let's go, let's go. Terima kasih. Amboi, tak lemak. Saya kena turun naik lah. Ewa. Mari, ewa. Ha, pas sini eh. Yang lain tu apa? Tunggu lagi masuklah. Mari semua masuk, masuk. Ha, hey, hey, wah. Ha, 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 hey. Yee-ha. Come on everybody. Oh, hey, hey, wah. Ha. Kita bangga sikit. Ha.
Ewa, ha, semuanya, up, lagi. Lagi yang belakang sana siapa nak berjoget, mari masuk. Joget semua. Joget yang di belakang sana ke joget sila. Ha, hai.